Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang mungkin melihat video saya ini. Saya di sini akan sedikit bercerita. Bila kalian sudah di Korea Selatan, siapkanlah mental kalian. Karena apa? Karena semua sajang itu tidak serta-merta baik kepada pekerjanya. Ada yang cerewet, ada yang galak, ada yang baik juga. Dan alhamdulillah kebetulan saya mendapatkan bos yang baik, yang peduli terhadap pekerjanya. Dan hampir setiap hari saya itu dikasih makanan, entah berupa apa itu. Kemarin saya dikasih roti satu box. Dan hari ini saya dikasih ayam goreng lengkap beserta Coca-Cola satu box. Bayangan saja. Bila kalian mendapatkan bos yang baik seperti itu, bagi yang gak rasanya di sini udah gajinya besar, bosnya juga baik. Bersyukur kan? Bersyukur. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Tapi kebanyakan juga ada sih teman-teman kita yang kurang beruntung mendapatkan bos yang cerewet, yang galak, yang gak baik. Ya kita di sini cuma bisa sabar aja. Karena apa? Karena di sini itu kita mencari uang, bukan mencari bos yang baik. Iya kan? Niat kita dari rumah. Dan kita pengen mendapatkan uang yang banyak, yang nantinya buat masa depan kita supaya lebih baik lagi. Ini saya tunjukkan seperti apa ayam yang saya terima hari ini dari bos. Ini dia ayamnya. Berupa satu box ayam goreng. Kalau di Indonesia lazim seperti KFC. Ini ada Coca-Cola satu botol. Kita buka ya. Wah, satu box penuh. Kita makan sedikit. Ini renyah banget lah. Enak banget ayam gorengnya. Ini juga ada apa ini ya? Gak tahu saya. Pokoknya selalu ada kayak gini. Ada sumpit, ada semuanya lengkap di dalam box ini. Alhamdulillah ya. Kalau mendapatkan bos yang baik seperti saya, kalian itu harus bersyukur. Karena apa? Karena tidak semua orang Korea itu baik dan peduli terhadap pekerjaannya. Jadi kalian harus sungguh-sungguh dalam bekerja dan rajin dalam bekerja. Insya Allah bos kalian akan baik hatilah sama kalian, akan peduli. Kalau kalian bekerja seenaknya, tidak rajin, pasti orang Korea akan sering marah. Karena apa? Karena orang Korea itu, maaf ya, mungkin bisa dibilang cerewet, mungkin bisa dibilang banyak bicara. Karena apa? Karena sudah budaya seperti itu, bekerja juga harus cepat, 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 dan cepat. Cepat, cepat, tepat, dan cepat. Nah itulah moto orang Korea, balik 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 seperti itulah. Jadi kalian kalau sudah di Korea, pesan saya, rajin rajinlah dalam bekerja dan berangkatlah lebih awal, dan jagalah tempat kerja kalian supaya tetap bersih. Itu orang Korea akan senang dan kalian akan mendapatkan jempol coa gitu ya. Seperti itulah kehidupan Korea. Kita di sini hanya mencari uang. Pokoknya niat kita untuk menatap masa depan supaya lebih baik. Pesan saya, rajinlah belajar berbahasa Korea, jangan lupa ibadah, dan harus rajin dalam bekerja. Oke? Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.